banget yang keliling-keliling ini. Hello, hello, hello. Hai, hai, hai. Jumpa lagi dengan saya, Panti. Nah, pada kesempatan kali ini, saya sedang berada di salah satu stan yang ada di Desa Kubu Tambahan, Kecamatan Kubu Tambahan, Kabupaten Buleleng. Nah, di sini saya mau keliling-keliling dulu untuk melihat tanaman-tanaman yang menarik di UD Akasia ini. Rencananya saya mau membeli apa? Pohon buah bekul. Tapi jenis bekulnya yang jenis yang sekilas mirip apel, buahnya besar-besar. Oke, kita lihat-lihat dulu. Kalau ada hal yang menarik, tolong tulis di komentar. Nah, sebelumnya saya mau mengucapkan terima kasih kepada teman-teman baru yang sudah subscribe channel ini dan juga mendukung channel ini. Dan saya ucapkan terima kasih banyak. Salam juga kepada para pecinta alam, para pemancing mania, adenium, dan juga para penyayang-penyayang lainnya. Di sini saya mau melihat-lihat dulu koleksi dari stand dari UD Akasia ini. Oke. Nah, di sini ada tanaman bunga, tapi kayaknya itu tempuyak. Ada banyak tanaman yang cantik kalau di kandung. Itu ekor. Itu sepertinya ekor monyet. Tanaman ekor monyet. Untuk tanaman yang jenis di kandung itu harus sering-sering disiram. Nah, di sini mbok yang jaga stan ini namanya Mbok Lu. Nah, kebetulan bapak-bapak yang di belakang mboknya ini merupakan salah satu pembeli dari stan di Akasia ini. Tadi, Pak. 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 Tadi, Pak.
mungkin makan musim malen yang beda kali mungkin. Atan tak? Ini pucuk biasa. Ini pucuk ni gempuk. Ini gempuk. Oren. Ini ni. Ini pun dah. Eh, jalan dong nak enak. Nah, ini ada tanaman jenis buah-buahan. Nah, di sini ada buah durian, ada buah bekul juga ada, lengkeng, tanaman cabai. Ada manggisnya juga di sini. Sebenarnya dulu di akasia ini menjual berbagai jenis tanaman yang cukup lengkap. Sini sudah saatnya saya untuk pulang karena hari sudah mulai sore. Nah, sebelum pulang saya mau pamit dulu sama ibunya dan membeli tanaman buah apel yang harganya Rp35.000 per pohon yang sudah ada bakal buahnya. Okay, thank you Mbok Loh karena sudah diberikan kesempatan untuk keliling-keliling di stand di Akasia yang berangkat di Desa Kubutambahan, Kecamatan Kubutambahan, Kabupaten Buleleng. Bu, pamit Bu. Nge-nge.